Terus. Nah, ini mundurnya ada aksen seperti ini. Cukup. Hop. Halo sobat Utusan TV. Mobil kali ini adalah Daihatsu Grand Max dengan aksen bumper menggunakan bumper Sigra. Kemudian beberapa aksesoris stiker. Kurang lebih pemasangan stiker seperti ini sekitar 3 jutaan. Kata-kata mutiara hari ini tidak ada usaha yang berpengaruh pada hasil. Tapi yang terpenting adalah doa kita dan kita harus tetap tawakal. Mantap. Oke. Nah, aksen selanjutnya ada variasi perisai kolong samping dan belakang, kurang lebih habisnya sekitar 2,5 juta. Aksesoris-aksesoris yang dari krom tadi memutar ya, mulai dari samping, belakang, samping kanan kiri dan beberapa di aksen lainnya. Kayaknya bos ini juga suka trail juga. Buktinya ada aksen di sini. Ada aksen di sini. Oke. Dan bagi Anda yang membutuhkan jamu. Nah, jamu beras kencur. Bisa langsung calling telepon di beliau khusus wilayah Malang. So, untuk penampakan lebih jelas, oh iya, untuk interior simple. Nah, dibalut dengan sedikit aksen jok, cover jok, mungkin sekitar 300.000 sampai 500.000-an. Nah, mobil ini pun diberi aksen balap. Nah, buktinya di sini ada apa ini? Nah, semacam speedometer nose, ada nose-nya. Jadi, mobil ini seperti mobil fast to furious. Nah, untuk modifikasi interior, audio, dan lain-lain masih dalam proses. Karena mobil ini tergolong baru. Jadi, tunggu modifikasi selanjutnya. So, jangan lupa like, subscribe, dan komentar serta tanpa banyak kata cekidot. Dan bagi Anda yang belum melihat Grand Max Orange ini, pastikan Anda menonton videonya yang ada di atas ini. Oke. Okay?